Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pagi Pak Joshua. Pagi Pak Joshua. Pagi Pak Joshua. Pagi Pak Joshua. Kita mulai ya. Nah ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan Pak Joshua. Kelihatan Pak Joshua. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak Joshua. Untuk kolaborasi yang ketiga, itu ada PPKN, agama, PJOK, dan TK. Oke, ini catat dulu anak-anak di buku nomor. Kemarin nyatetnya di buku nomor berapa yang kemarin? Oke, silakan catatnya di buku kemarin ya. Catatnya di buku kemarin. Buku nomor 5, Pak Jo. Boleh, boleh di buku. Oke. Udah, yang buku nomor 5 aja dulu. Kemarin aku tulis di buku. Ya udah pakai yang itu dulu sekarang. Ya udah sekarang yang itu dulu. Ini ada PPKN, agama, PJOK dan TIK. Nomor berapa? PKN. Di bawahnya, misalnya nih udah ditulis dari PPKN, agama, PJOK, TK ditulis. Di bawahnya tulis yaitu membuat sebuah video ya. Di bawah. Ya, kalau udah ditulis ininya, kalau udah ditulis ininya nih, yang gini-gininya kalau udah ditulis, di bawahnya baru tulis membuat video. Udah ditulis? Belum buat videonya, Pak Jo. Belum. Sudah, Pak Jo. Belum, Pak Jo. Sudah, Pak Jo. Belum, Pak Jo. Mereka cepat-cepat. Buat videonya di bawah, Pak Jo, beneran. Ini? Sini ke mama. Udah, ya. Udah? Belum. Yang di bawahnya tulis apa, Pak Jo? Membuat video. Membuat video. Oke. Ya udah. Biasanya soalnya. Udah, Pak Jo. Belum, Pak Jo. Ya. Pak Jo. Udah ya? Loh. Udah, Pak Jo. Udah, Pak Jo. Udah, Pak Jo. Lanjutin, Pak Jo. Udah, Pak Jo. Pak Jo. Lanjutin, Pak Jo. Udah ya? Pak Jo lanjut ya? Udah, Pak Jo lanjutin, Pak Jo. Belum. Buat PPKN-nya, buat PPKN-nya itu tentang pengamalan sila ketiga, yang agamanya itu tentang cerita Yusuf ya, bukan izin, cerita Yusuf. Yang PJOK-nya itu tentang hidup sehat, dan TIK itu tentang Google Slide. Nah, dalam kolaborasi kelompok tiga ini, sesuai yang udah ditulis tadi, kita akan membuat sebuah video ya, di kolaborasi ketiga ini. Oke, pertama-tama sebelum membuat video, hal-hal yang harus dipersiapkan anak-anak itu untuk agama itu menceritakan kisah Yusuf yang udah dijelasin sama Bu Isti tadi. Nah, untuk bajunya, Pak Jo bilang sekali lagi, kalau kalian punya baju-baju yang dapat membuat kalian lebih mirip ke Yusuf, kayak misalnya punya jubah, punya
ikat kepala, pokoknya yang membuat diri kalian itu mirip sama Yusuf boleh dipakai. Kalau nggak punya, pakai baju pangsi aja ya. Oke, kalau mau punya baju yang membuat kalian mirip sama Yusuf, kayak misalnya jubah, ikat kepala, baju. Siapa aja nggak punya? Ya kalau nggak punya itu boleh pakai baju pangsi aja ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Nggak punya, Pak. Terus yang agama udah paham kan? Dibuat dulu videonya yang agama, ya. Oke. Sudah agama, kan agama itu menceritakan kisah Yusuf. Nah ini nyambung ke pelajaran PPKN. Nyambung nih. Ya banyak. Oke. Pak Jo lanjutin dulu ya, lihat dulu ke depan. Dari agama yang tadi, yang kisah Yusuf, itu nyambung ke PPKN. Nah, di PPKN ini kita akan menirukan sifat Yusuf anak-anak. Sifat Yusuf itu kan baik ke keluarganya. Memaafkan siapa Yusuf? Ceritanya? Saudaranya. Saudaranya. Nah, itu dalam PPKN. Oke, bagus. Terima kasih Wilson. Nah, di dalam PPKN ini kita akan meniru sifat-sifat Yusuf yang termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga. Jadi sifat-sifat Yusuf tuh nyambung tuh, sifat Yusuf tuh nyambung ke pengamalan sila ketiga. Nah, kita akan melakukan pengamalan sila ketiga tersebut nih. Apa aja yang pertama? Yang pertama itu menghormati dan bersikap sopan terhadap orang tua. Yang kedua itu membantu pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga, saling menghormati dan tidak bertengkar, terkhususnya jahil ya, tidak jahil dengan adik atau kakak. Pasti kalian sering nih yang nomor tiga sering ya? Atau kalian anak tunggal, ada yang anak tunggal? Punya adik apa? Kata siapa anak tunggal? Punya adik sama kakak kan? Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan ini anak-anak, kegiatan ini di rumah. Cara melakukan kegiatan ini, nih, cara melakukan kegiatan ini untuk PPKN ya, itu kita buat dulu tabel seperti ini. Nah, ini tabelnya dibuat di kertas HVS. Punya kertas HVS gak di rumah? Punya. Oke, tabelnya seperti ini ya. Perhatikan yang sebelah kiri ini nih. Lihat yang sebelah kiri ini, yang kegiatan. Ini kegiatannya merupakan pengamalan sila ketiga ya. Ada menghormati dan bersikap terhadap orang tua. Membantu pekerjaan orang tuanya itu bebas. Mau kalian nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih rumah itu bebas. Yang penting membantu pekerjaan orang tua. Terus saling menghormati dan tidak bertengkar dengan adik atau kakak. Ya. Cara melakukannya itu kita mulai di hari Senin tanggal 6 Desember ya, Senin depan ya. Di Senin depan. Senin minggu depan tanggal 6. Misalnya nih, kita melakukan kegiatan nomor 1. Oke, kita tulis checklist. Lalu di kegiatan kedua nih, yang membantu pekerjaan orang tua. Dilakukan enggak? Kalau misalnya dilakukan, tulis checklist. Seperti ini. Terus kegiatan ketiga, dilakukan enggak? Kalau dilakukan, tulis. Misalnya yang ketiga, kalian misalnya berantem sama kakak kalian. Berarti enggak dilakukan kan yang nomor tiga? Kalian bertengkar terus jahil dengan kakak atau adik. Berarti enggak dilakukan. Tulis X. Kayak gini. Terus di hari Selasa, lanjut ke hari berikutnya di hari Selasa. Di hari Selasa kalian menghormati dan bersikap sopan terhadap orang tua, tulis checklist.
Nah, karena di hari Selasa kalian malas nih atau lupa nggak ngebantuin mama, papa, atau orang tua kalian. Tulis X. Terus yang ketiga, kalian nggak pernah berantem lagi, selalu sopan sama kakak atau adik. Tulis checklist. Lanjut, selanjutnya ke hari Rabu nih. Di hari Rabu itu kalian nggak ngelakuin sama sekali. Tulis X kayak gini nih. Misalnya yang pertama itu nggak hormat sama orang tua. Tulis X di hari Rabu ya. Kalian malas di hari Rabu, nggak mau ngapa-ngapain, jadi nggak ngebantuin mama papa. Tulis X. Si kakak ngajak berantem, jadi berantem sama kakak atau adik. Tulis X lagi. Jadi di hari Rabu misalnya kalian nggak ngelakuin semuanya, nggak apa-apa, tulis aja X. Karena di sini kita belajar melakukan pengamalan sila ketiga. Jadi nggak apa-apa misalnya nggak dilakuin semua juga. Yang penting kita mencoba melakukan ini semua. Ya anak-anak, paham? Paham, Pak Jo. Ini dimulai di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Maksudnya di Senin minggu depan? Ya, Senin minggu depan. Dimulainya di Senin minggu depan. Pak Jo. Ya. Yang tugas PPKN ini harus di video atau di foto atau cuma di checklist doang? Foto pasti. Pak Jo jelasin nanti ya. Ini oke, baru makasih. Mau Pak Jo. Oke. Ini untuk PPKN ya. Terima kasih Marcella untuk pertanyaannya. Itu baru mau Pak Jo jelasin habis PJOKA. Nah, ke PPKN kita masuk ke PJOKA. Nah, hidup Yusuf itu kita masih meniru hidup Yusuf. Hidup Yusuf itu selalu hidup sehat. Ya, jadi dalam PJOKA kali ini kita akan melakukan kegiatan hidup sehat. Kayak gimana kegiatannya? Nih Pak Jo kasih videonya. Bentar. Nih, kelihatan nggak videonya? Belum, masih. Belum, Pak Jo masih hitam-hitam. Kelihatan Pak Jo? Sudah. Masih hitam kan? Enggak, masih belum tidak. Ah, okay. Kelihatan kan videonya Wilson? Dengaran. Oke. Okay. Videonya udah ada ya. Kalau buat yang PPKN itu dimulainya 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Dari Senin 6 Desember sampai Jumat 6, 7, 8, 9, 10. Jumat 10 Desember. Oke, okay, ini untuk PJOKA ya. Kita akan melakukan apa nih untuk PJOKA? Kita akan melakukan kegiatan hidup. Oke. Dengaran gak suaranya? Yang pertama adalah makanan gizi. Nah, di sini kita akan melakukan gaya hidup sehat. Yang pertama, kita akan memakan makanan gizi yang seimbang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Ya. Oke, yang pertama akan kita lakukan, kita akan lakukan prokes 5M di tengah pandemik ini. Sering sarapan nggak? Sering, Pak Jo. Untuk sarapan, itu dilakukan dari jam 5 sampai jam 9. Iya, oke. Ini yang akan kalian lakukan awal-awal. Jadi awal-awal kalian harus sarapan dulu sebelum memulai olahraga. Oke, habis itu. Melihat aku asli. Baru dimulai dengan sarapan pagi. Olahraga. Olahraganya yang pertama itu gerak langkah di tempat dan ke samping. Jadi habis sarapan kan lakuin olahraga ini. Setelah kita memperhatikan poin-poin tadi, sekarang kita masuk ke kegiatan aktivitas fisik atau olahraga kita. Yang pertama adalah gerak langkah di tempat dan ke samping.
Kemudian gerakan yang kedua adalah gerak langkah ke depan dan belakang. Selanjutnya, gerakan yang ketiga adalah gerakan loncat ke depan dan ke belakang. Kita masuk ke gerakan yang keempat adalah gerakan loncat ke samping kiri dan ke samping kanan. Selanjutnya, gerakan yang kelima adalah gerak langkah satu kaki ke depan dan ke belakang. Nah, habis kalian olahraga, baru kalian dilanjut dengan makan siang. Sering makan siang nggak? Sering. Ah, sabar. Oh, anak-anak itu jam 12 sampai jam 1 siang. 13 itu jam 1 siang. Oke. Okay. Habis makan siang, dilanjutkan dengan... Ditutup dengan makan malam. Jam berapa makan malamnya? Jam 7. 19 sampai 20 WIB. Okay. Sampai jam 8 makan malam tuh sebenarnya. Tapi sebenarnya juga bisa, gak apa-apa sih, dari jam 6 juga. Jam setengah 6, setengah 7 juga gak apa-apa. Jo, aku biasanya makannya jam 6. 6 ya, jam 6. Kurang apa, tak bawa. Aku biasanya jam 7. Sebenarnya jam 6 juga bisa. Jo. Apakah benar? Lihat aku menghilang. Makan aku sehari bilang, berapa kali biasanya? Tiga kali. Jangan lima ya, jangan lima. Lima kali kita. Nah ini. Enam kali. Sekarang Pak Jo mau ngejelasin nih, ini kegiatan PJOK-nya ya. Nah, kegiatan PJOK-nya itu kalian lakukan setiap hari anak-anak, dimulai dari hari Senin. Senin tanggal 6 Desember. Jadi Senin minggu depan tuh. Jadi dimulai dari sarapan, kegiatan olahraga, kegiatan Pak Jo, makan malam ya Elizabeth. Kan tanggal 6 Desember ada presentasi. Nah, presentasinya Pak Jo mulai dari jam 8. Jadi buat anak-anak yang enggak presentasi itu punya waktu dulu buat sarapan. Ya. Jadi Zoom-nya enggak akan Pak Jo mulai awal-awal buat hari Senin. Pak Jo akan mulainya jam 8. Jam 8 atau setengah 9 ya. Jadi anak-anak sempat melakukan dulu kegiatan sarapan sama PJOK-nya. Atau enggak, boleh kalian nyicil misalnya di siang hari PJOK-nya, itu enggak apa-apa. Ya. Habis dilakukan nih anak-anak, misalnya udah dilakuin nih. Jangan lupa di foto kegiatannya. Cukup di foto aja ya, jangan di video karena ntar berat. Kalian cukup foto aja, terus kalian pindahkan ke
Kamu coba. Foto-fotonya pindahkan kemana coba? Classroom. Google Slide. Google Slide. Contohnya nih. Ini kelihatan nggak? Atau masih hitam? Enggak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Paja gaya. Paja di mana tuh? Wih, jalan-jalan dong. Habis jalan-jalan. Enggak, kita nggak jalan-jalan. Paja, aku jatuh ke balak kucing. Google Slide-nya kelihatan nggak? Baru ada namanya dong. Paju di mana? Pak Paju ini di Lumbung Padi. Habis makan. Bandara. Ini di Lumbung Padi Bandara. Loh. Ini di Lumbung Bandara. Padi. Bandara. Ini Paju di Lumbung Padi. Oh iya, Padi. Bandara. Bukan Bandara. Iya. Sampai gigi tuh. Bandara. Paju di bandara atau di mana? Di mana? Ya, Paju? Lumbung Padi. Kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah. Ya, ada lagi di bandara. Lumbung Padi itu mah. Ke bandara. Bandara. Habis di Google Slide seperti biasa kalian buat identitas diri. Bisa kan bikin identitas diri kayak gini? Bisa kan? Bisa. Di Google Slide. Okay. Untuk slide yang pertama itu seperti ini nih, ada foto kalian, ada nama sama absen sama kelas. Di slide kedua baru itu mulai tuh kegiatan hari pertama, kelihatan nggak? Oh, kelihatan aja. Kegiatan hari pertama. Kalian tulis kegiatan, baru tulis hari dan tanggal, baru foto-fotonya kalian masukin di sini nih, kayak Pak Joni. Ada keterangannya. Itu bukan foto Pak Jo. Nah, kayak sarapan. Nah, ini ya, sarapan. Itu bukan foto. Terus ini ada kegiatan olahraganya. Contoh. Ya, ini contoh. Oh, iya ya. Nah, di slide pertama, di kegiatan hari pertama, ada yang kurang nggak? Makan malam sama makan siang. Oke, nanti ada dikirim. Yang ada makan nanti malam dan makan. Kirim ke classroom, Pak Jo. Oke. Di sini ada yang kurang ya? Di sini yang kurangnya itu ada makan siang dan malam. Itu enggak apa-apa. Misalnya di hari pertama ada yang kelupaan tuh, enggak apa-apa. Fotoin aja yang ada yang udah kalian lakuin. Misalnya cuma bisa ada sarapan sama olahraga, itu enggak apa-apa. Misalnya makan siang sama makan malamnya kelewat, enggak apa-apa. Oke. Lanjut di hari kedua. Nah, di hari kedua ada sarapan, ada kegiatan olahraga, ada makan siang. Pak Jo nanti dikirim ke kelas dong, Pak Jo. Ya, ini nanti dikirim ke classroom sama Pak Jo. Contohnya. Oke. Okay. Jo. Ya. Itu gimana kalau udah ngelakuin semuanya, tapi nggak cukup? Dikecilin aja fotonya. Kalau di Google Slide bisa dikecilin kok fotonya. Ya. Iya, ada bisa dikecilin. Okay. Nah, nanti di sini ada kegiatan yang kurang nggak? Ada. Apa coba? Nah, mampol kenapa mampol? Nah, udah lengkap kan? Udah lengkap ya. Kalau di hari Selasa lengkap. Berapa Jo? Oke. Okay. Lanjut ke hari Rabu, di hari ketiga nih. Makan siang, sarapan, olahraga. Gak ada makan malamnya. Jamet kuda sih, hanya Pak Jo. Jamet kuda. Gak jadi. Di hari Rabu,
ada kegiatan sarapan, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan makan siang. Tapi makan malamnya nggak ada ya. Kelewat, ya udah nggak apa-apa. Di hari ketiga lanjut ke hari keempat, hari kelima, sampai hari Jumat ya. Hari Jumat, sampai hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. 2300 boleh. Dan terakhir slide-nya ditutup dengan slide. Berarti tiga abad lagi. Oke, jadi ini nyambung ke Taika juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu? Tidak ada Pak Jo, saya tadi udah. Udah paham? Udah Pak Jo, nanti dikirim ke classroom. Oke, nanti Pak Jo kirim ke classroom ya, kalau yang nggak taunya. Habis dipersiapin ini semua, misalnya udah selesai tuh sampai TIK, sampai segala rupanya udah beres. Terima kasih. Baru nanti kalian bikin video ngejelasin hasil presentasi ini, hasil kegiatan olahraga kalian, kegiatan pengamalan sila ketiga kalian, digabungin sama video yang besok. Paham maksud Pak Jo? Paham gak maksud Pak Jo? Jadi udah dibikin video Yusuf, udah nyiapin Google Slide yang udah ada kegiatan olahraganya, sama pengalaman sila ketiganya udah dilakuin, nanti kalian bikin video ngejelasin itu semua. Ya? Jadi nggak boleh presentasi, Pak Jo. Satu video. Jadi satu video. Pak Jo, presentasi Pak Jo yang TIK-nya. Apa? Jadi yang TIK-nya nggak presentasi Pak Jo. Yang TIK-nya juga sama dipresentasiin, divideoin. Kalian ngejelasin kegiatan olahraga kalian, kegiatan melakukan pengalaman sila ketiga kalian. Bikin sini yang itu Pak Jo. Ya, Cedric. Pak Jo. Yang itu. Jadi nggak di video Pak Jo. Patah-patah kenapa tadi boleh diulangi? Pak Jo. Ya, Cedric. Yang menjelaskan tentang tabel sama kegiatan olahraga disatuin sama video Yusuf. Ya, betul. Disatuin sama video yang Yusuf. Ya. Oh. Jadi nanti PKN-nya ini adalah kegiatan aku meniru sifat Yusuf. Termasuk pengalaman sila ketiga. Baru kalian jelasin tuh tiap harinya apa yang terjadi. Tahu kalau berhasil dua yang agama. Oke. Ya, ada lagi. Kenapa tadi? Kain sifat agama menceritakan Pejoka. Pejoka yang itu di TIK, TIK. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pejo. Ya. Kalau Pejo, berarti kalau misalnya udah olahraga bikin video yang Yusuf. Enggak, dia kalau videonya diawali sama cerita Yusuf ya. Cerita Yusuf baru kalian jelasin kegiatan yang PPKN. Habis PPKN ditutup dengan kegiatan yang PJOK. Ya, yang PJOK yang kegiatan sehari-hari. Yang dari TIK ya. Ya, yang dibikin di TIK. Oke. Okay? Oke, Pak Jo, siap. Pak Jo. Ya, Rio. Nanti TIK-nya teh olahraganya teh harus kayak gitu terus atau boleh beda-beda? Beda-beda apanya? Olahraganya. Sama kayak tadi. Atau kalian misalnya boleh deh nambahin kegiatan hobi kalian, misalnya bersepeda pagi. Itu boleh. Oke, terima kasih Pak Jo. Sama Rio. Oke, Pak Jo. Itu dilakuin setiap hari ya. Dilakuin setiap hari yang PJOK sama PPKN ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Jo. Ya, William. Saya Pak Jo. Kolaborasi dijabarkan di classroom. Nanti dikirimin di classroom yang ini. Ya, terima kasih. Jamet kuda sih. Pak Jo. Ya, masalah. Yang sarapan, makan siang, sama makan malam, nggak apa-apa, fotonya cuma sendiri doang. Boleh. Boleh. Makasih. Marcella, ya, Rio. Jadinya slide-nya teh nggak usah dimasukin ke video. Dimasukin nanti.
Nanti cara masukinnya kalian jadi, cuma tunjukin aja pakai handphone slide-nya, ya. TIK-nya di video, Pak Jo. Ya, TIK-nya nanti di videoin. Kasih Pak Joshua. Mario. Makasih Pak Joshua. Sama-sama. Ada lagi? Pak Jo. Ya, Elizabeth. Kapan terakhir dikumpulinnya? Untuk videonya apa yang mana dulu yang terakhir dikumpulinnya? TIK. Ya. Yang video. HP-nya sini dulu, Naura. Itu ngapain? Kan ngapain tadi? Oke. Untuk videonya, kalau videonya, videonya itu terakhir tanggal hari Selasa, tanggal 14 Desember, kalau videonya. Kalau yang TIK-nya, kalau TIK-nya, TIK sama PPKN, yang tabel tadi, itu dikumpulinnya hari Jumat. Hari Sabtu, tanggal? Apa Jumat? Hari Sabtu, tanggal 11 Desember. Besok? Sabtu, 11 Desember. Sabtu, Pak Jo, TIK-nya dikumpulin? Ya, dikumpulinnya Sabtu, 11 Desember. Oke. Okay. Ya? Oke. Ada lagi? Sabtu 11 Desember. Nah, untuk TIK sama PPKN-nya. Untuk hari ini. Pak Jo, info-nya juga boleh kirim enggak nanti? Boleh, nanti Pak Jo kirim ke classroom kok. Nanti kirim ke classroom. Ya ini soalnya aku lagi joget. Oke. Jadi kalian kalau misalnya belum paham, belum misalnya perlu lagi dimengerti, nanti ada di classroom. Tinggal di simak lagi aja ya. Buat apa joget? Telat kumpulin, kan Andrew telat kumpulin tugas. Kalau telat dikasih hukuman, joget. Joget apa joget? Joget Pokemon. Enggak, joget Pokemon gimana caranya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, okay. Pak Jo. Aja. Aduh, jangan joget diskon zombie. Semuanya mampus. Pak Jo. Joget diskon zombie. Ya. Kalau yang makan, yang sarapan, yang makan siang, sama yang makan malam, bajunya gimana? Apa? Oh, untuk olahraga, bajunya nggak usah pakai baju olahraga SD. Pakai baju bebas aja. Nggak selalu harus kalau yang SD ya. Kalau yang buat makan siang, kayak sarapan sama makan malam? Baju biasa aja, baju kalian di rumah. Bisa. Oh iya, terima kasih Pak Jo. Sama Elizabeth, nggak usah pakai seragam. Bisa pakai baju tidur Pak Jo. Masa sarapan pakai seragam? Nggak etis, nggak bagus. Emangnya sekolah lagi makan gitu? Pokoknya pakai baju bebas aja. Pakai baju itu ya. Aku biasanya pakai baju piyama. Ya nggak apa-apa baju di rumah aja. Baju di rumah. Di rumah weh. Tapi bagus ya kan. Kita kasih gaya dulu. Kasih gaya. Gaya apa? Ya, ada lagi yang ingin tanyain? Gaya bunyi lagi berat. Kalau nggak ada Pak Jo untuk hari ini. Anak-anak kerjakan yang tabel ya, yang tabelnya dulu ya, yang ini nih. Oke. Nanti dikirim Jo. Ya, nanti dikirim. Jo mau dikirim hari ini kan? Dikirim sekarang, Pak Jo. PPKN dikirimnya, dikerjainnya nyampe besok ya. Dikirimin besok ya untuk PPKN ya. Oh, sampai hari Jumat. Ya, nyampe hari Jumat ya. Untuk PPKN. Jadi ini tabelnya dulu sampai aja. Sampai Jumat besok, Pak Jo. Nah, ini Pak Jo, ini malah TIK-nya. Bukan Jumat, Sabtu, Jumat. Bentar, Pak Jo jelasin lagi. Jadi untuk hari ini, kalian bikin tabel yang ini, anak-anak tabel yang ini, di kertas HVS. Ya, tapi nggak usah ditulis yang checklist-checklistnya nggak usah dulu, jangan dulu ditulis ya, yang ini jangan dulu ditulis. Jangan dulu ditulis dulu, kosongin aja dulu, yang penting tabelnya udah jadi di kertas HVS ya. Baru akan dimulai di hari Senin, 6 Desember 2021. Nah ini
dikumpulin paling telat besok ya, hari Jumat. Oke, anak-anak. Oh, tadi ditulis dulu tabelnya yang dikumpulin besok. Oh, ditulis dulu tabelnya aja dikumpulinnya besok. Oh, jadi ditulis semuanya Jumat kan? Ya, dikumpulinnya besok, dilakukannya itu di hari Senin. Hari Senin 6 Desember. Jadi dikosongin dulu baru dikirim hari Desember. Besok. Ya. Baru ini dibikin dulu, dikirimin ke Pak Jo terakhir besok, baru dilakukannya di hari Senin, ya. Oke. Ini Pak Jo classroom ya. Yang itu dikerjain di kertas AVS. Ya, di kertas AVS. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Jo. Ya, Arsebet. Untuk yang gambar mozaiknya, bendanya boleh bikin akuarium? Boleh. Oh iya, terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hey, Wilson. Halo. Yang ingin ditanyain? Ajo. Ya. Aku mau bikin gambar mozaik. Aku gambar mozaiknya pot bunga sama bunga, boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak Jo. Oke. Untuk hari ini sekian dari Pak Jo buat kalian semua. Silakan kerjakan waktu yang kosong nih, kan banyak waktu kosongnya. Silakan kerjakan untuk tugas-tugas yang belum ya. Dari Pak Jo, kayak gambar mozaik itu silakan. Cuma bikin Pak Jo kemarin sore. Ya, sama ini nih, persiapan kalian buat live presentasi, pikirin tuh bendanya mau apa aja. Ya. Yang mau dijelasin. Oke? Oke, aku mau udah setuju. Sama kalian latihan tuh. Pakai bahasa Inggris biar nantinya biar lancar ngomongnya. Ya. Cumain aja, Kak. Bos, gimana lagi? Oke, sekarang kita foto dulu anak-anak kelas 3. Duduk di tempat masing-masing. Aja, udah foto deh tadi sama Bu Isti. Ya. Tadi bukannya udah foto sama Bu Isti. Kenapa? Tadi kan foto sama Bu Isti, Pak Jo. Mau ngapain? Iya. Foto sama Bu Isti, Pak Jo. Beli foto, ngapain lagi foto? Udah. Iya, tadi juga, Pak. Udah beres, kok. Bu Isti tanyain, udah foto belum? Belum. Oh, udah difoto sama Bu Isti. Udah difoto sama Bu Isti, belum? Belum, ya? Udah, Pak Jo. Soalnya ini patah-patah, loh. Di Pak Jo-nya aneh, suaranya nggak nyambung-nyambung. Udah, Pak Jo. Ya udah, oke, berarti udah foto sama Bu Isti. Udah. Foto lagi. Oke. Silakan. Lakukan kegiatannya ya. Oke. Bye-bye semuanya. Oke, Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih.